Saya Coach Bram dari Action Coach Saw Jakarta. Dalam video ini saya akan sharing tentang keuangan bisnis. Siapa di sini pengusaha yang nggak suka uang? Pasti semuanya suka. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda cukup peduli dengan laporan keuangan Anda dan apakah Anda memahami apa fungsi dan makna dari masing-masing laporan keuangan tersebut? Karena apa? Kalau Anda tidak mengetahui apa makna dari setiap laporan keuangan yang Anda punya, Anda bagaikan menyetir sebuah pesawat jet, tapi pada saat Anda lihat dashboard pesawatnya, Anda tidak tahu apa yang harus Anda pencet, apa fungsi-fungsi dari speedometer dan angka-angka yang ditunjukkan di sana. Kira-kira seperti itu. Apakah Anda mau seperti itu menjalankan bisnis? Saya nggak yakin Anda pengen seperti itu. So, hari ini kita akan mulai dengan hal-hal yang sederhana. Nomor satu adalah pertanyaan saya, sebagai seorang pengusaha, Anda itu lebih peduli terhadap apa sih? Kalau saya kasih dua pilihan, omset atau profit? Mungkin sebagian besar Anda akan menjawab adalah omset, karena itu adalah hal yang cukup sering dan familiar Anda dengar. Tapi ketahuilah bahwa sebagai seorang pengusaha, saya sangat menyarankan bahwa yang Anda pedulikan bukan omset, tapi adalah profit atau untung. Karena apa? Sebagai pengusaha, Anda sudah mengeluarkan begitu banyak effort dan begitu banyak waktu, Anda tentunya ingin mendapatkan untung. Yang kedua, untung dengan kas, ya, uang yang bisa Anda pegang, Anda pilih mana? Apakah lebih penting untung atau lebih penting kas? Good kalau Anda menjawab kas, karena iya, kenapa? Anda punya untung, tapi pada saat Anda mau membayar sesuatu, Anda tidak punya kasnya, sama juga bohong. Ya. Sore ini saya sedikit mengingatkan bahwa ada sebuah pepatah mengatakan sales is vanity. Jualan Anda, omset itu adalah vanity alias kebanggaan Anda. Tapi kebanggaan Anda akan percuma jika ya, omset Anda tinggi, profit Anda atau laba Anda tidak seberapa. Alias laba adalah sanity atau kewarasan. Anda harus waras, Anda harus mikirin bahwa kalau saya bisa jualan, ada profitnya nggak buat saya. Tapi sebuah kewarasan dari laba, kalau kita punya untung tapi kita ujung-ujungnya nggak punya uang yang nyata yang bisa kita pegang, bagaimana kita akan membayar tagihan-tagihan kita, bagaimana kita bisa menggaji mungkin diri kita sendiri dalam bisnis. So, itu yang pertama. Nah, sekarang saya akan sedikit bahas tentang 3 laporan keuangan utama yang ada di dalam bisnis, di mana saya akan bahas mengenai apa fungsi-fungsinya supaya Anda mengerti dan paham apa kegunaan dari masing-masing. Kita lihat dari sini, kita bergerak ke yang pertama. Kita ngomongin kas. Yang penting karena kas adalah rajanya alias king. So, yang pertama adalah apakah Anda punya laporan arus kas di dalam bisnis Anda? Paling sederhana, apa itu laporan arus kas? Anda akan mencatat uang Anda yang masuk dan uang Anda yang keluar. Dan simpelnya, laporan arus kas adalah akan dimulai dengan suatu angka tertentu yang Anda punya. Dimulai, katakanlah misal di awal bulan, lalu ada uang yang masuk dan ada uang keluar, lalu di akhir bulan akan ada angka yang terakhir Anda punya. Itulah laporan arus kas, dan Anda pengen tahu apakah di akhir bulan Anda punya uang yang cukup, kas yang cukup, yang nyata, yang bisa Anda bayarkan untuk sesuatu yang bisa Anda tarik. So, itulah laporan arus kas. Pertanyaan pertama adalah, sekali lagi, apakah Anda memilikinya dan apakah catatan Anda rapi? Oke? Okay? So, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah tahu uang keluar masuk dan Anda sudah tahu berapa yang Anda punya ya di akhir setiap periode, pertanyaan berikutnya adalah, Anda nggak cuma pengen tahu bahwa Anda punya uang atau tidak, tapi Anda pengen tahu bisnis Anda menguntungkan atau tidak selama ini Anda jalankan. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda punya yang disebut dengan nama profit and loss atau laporan laba rugi? Apa yang dicatat dari laporan laba rugi? Sangat sederhana. Dari uang yang keluar masuk tadi, mana yang digolongkan sebagai bagian yang namanya uang-uang yang termasuk penjualan? Dan mana uang-uang yang termasuk adalah pengeluaran atau biaya? Biaya nanti akan terbagi menjadi biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetap biasanya adalah hal-hal yang termasuk hal-hal yang sifatnya adalah pengeluaran terkait dengan penjualan.
Sedangkan biaya yang tetap adalah biaya yang rutin Anda bayarkan. Biaya yang tidak tetap, contohnya adalah misalnya Anda menjual suatu barang, maka ongkos barang yang Anda beli pertama kali itu, stok yang Anda beli itu adalah itulah yang menjadi biaya tidak tetap. Atau mungkin Anda ada biaya packaging, karena itu hanya muncul pada saat terjadi penjualan, atau biaya delivery hanya muncul pada saat penjualan. Well, berikutnya adalah cost tadi, yang biaya tetap adalah hal-hal yang terkait dengan misalnya yang setiap bulan Anda bayarkan, gaji, sewa, ya, dan lain sebagainya. Sangat simpel sekali, untung akan muncul dari mana? Penjualan Anda dikurangkan dengan biaya, itulah untung atau Anda rugi. Ya, tergantung apakah jualan Anda lebih besar daripada biaya Anda. So, itu yang kedua, laporan laba rugi. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Inilah yang mungkin jarang, ya, lebih orang tidak familiar menekan adalah neraca atau balance sheet. Ini kenapa dibilang yang terakhir adalah karena nanti dia akan apa kegunaan neraca adalah kita bisa melihat, ya, nilai dan kesehatan dari suatu perusahaan. Bagaimana cara kita melihatnya? Saya akan jelaskan sedikit dulu fungsinya. Neraca akan mencatat apa? Nomor satu akan mencatat aset-aset yang kita punya di dalam perusahaan. Lalu mencatat hutang-hutang yang kita punya. Dan juga dia akan mencatat modal yang kita punya. Aset yang kita punya bisa berupa, yang paling gampang adalah hal-hal seperti uang kas kita di bank, stok yang kita beli, yang kita tumpuk. Bisa juga berupa kendaraan, gedung, dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas terlalu panjang di sini, tapi Anda memahami konsep adalah aset adalah suatu hal yang Anda miliki di perusahaan. Hutang adalah kewajiban yang harus Anda bayarkan. Anda pinjam uang dari bank, Anda pinjam uang dari manapun, ya, Anda catat sebagai sebuah hutang. Dan modal adalah kekayaan Anda sendiri. Itu bisa berupa bentuknya modal yang Anda setorkan di awal, laba dari perusahaan di periode tertentu masuk di sini juga, dan menunggu laba ditahan. Itu kira-kira yang akan menjadi area yang di cover. Dan dari sini secara logika simpelnya kita bisa melihat orang akan menilai, ya, harga dari sebuah perusahaan dari mana? Dia akan melihat neraca kekayaannya, apa yang Anda miliki, kekayaan Anda sendiri, serta hutang Anda seperti apa. Itu yang akan menjadi komponen yang akan orang, seorang yang mau membeli perusahaan Anda akan pikirkan, ya, berapa nilainya. Kira-kira itu yang akan menjadi sharing saya sore ini, hari ini. Mudah-mudahan ini membantu untuk Anda, dan kita bertemu lagi dalam sharing-sharing bisnis berikutnya. Sampai jumpa.